menjaga protokol kesehatan biar terhindar dari COVID-19. Apa tadi yang pertama? Pakai masker. Kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Oke, pas. Pintar ya. Nanti dibantu ya. Teman-teman yang lain diajarin ya. Madin Al-Husna akan mendapatkan bantuan hibah 50 juta rupiah dari Bupati Purbalingga. Karena hari ini sudah dimulai pembangunannya, tadi sudah peletakan batu pertama. Oleh karenanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini kebetulan ada Kepala Din Rumkim, nanti tolong untuk pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan lancar, dibantu material segera ya. Apa yang dibutuhkan nanti panitia langsung koordinasi saja ini. Ada Pak Kepala Dinasnya, saya bawa langsung.